jannah wa ya'idu alaina min asrarihim wa ulumihim wa barakatihim dini wa dunia wa akhirah bisirril fatiha a'udhu billahi minasyaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bih wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah masih memberikan rahmat taufik hidayahnya sehingga kita hadir di majelis ini, baik secara langsung ada di masjid ini atau mengikuti dari rumah. Semoga semuanya yang mengikuti kajian ini diberi taufik dan hidayah dan istiqomah, diberi berkah, diberi husnul khatimah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Malam ini kita akan bahas rukun sholat yang terakhir, yaitu baca sholawat dan baca salam serta tartib nanti. Qala al-khamisa asyarata utawi yang kaping 15, rukun sholat yang nomor 15 iku as-salatu maca sholawat ala nabiyyi ing atase kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qulha utawi luwih sithik sholawat iku Allahumma sholli ala Muhammad lafat Allahumma sholli ala Muhammad. Rukun sholat yang nomor 15. Nanti nomor 16 terakhir nomor berapa? 17. Rukun sholat ada 17. Rukun sholat yang nomor 15 niki baca sholawat kepada nabi. Dalilnya mana? Dalilnya firman Allah, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Itu bacaan ayat Quran yang menunjukkan kewajibannya membaca sholawat kepada kanjeng nabi. Niku dalil niku sallu alaihi. Gusti Allah bersabda, berfirman sallu alaihi. Apa artinya sallu alaihi? Bacalah sholawat sebenarnya kepada nabi. Ada perintah di situ. Bacanya sallu, bacalah sholawat kalian kepada nabi. Perintah ini menunjukkan hukum wajib. Ulama sepakat kalau sholawat ini tidak wajib di luar sholat. Berarti wajibnya cuma ada di dalam sholat. Jadi dalilnya mana dalilnya kalau baca sholawat itu wajib termasuk rukunnya sholat? Dalilnya firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang yang beriman, bacalah sholawat kepada nabi. Gitu. Dan ulama sepakat baca sholawat enggak wajib di luar sholat. Berarti kewajiban itu diarahkan di dalam sholat. Terus yang jadi pertanyaan,
kenapa kok tidak diletakkan di mana saja solawatnya itu loh. Kan tidak ada hadis yang mengatakan, oh solawatnya harus di sini, harus di situ, kan nggak ada. Kenapa kok diletakkan di tasahud akhir? Kenapa nggak diletakkan di berdiri misalnya, sujud, rukuk, rokaat pertama? Tapi kenapa kok diletakkan di rokaat terakhir? Dan itu pun ketika mau salam, terus ente-entean, gitu? Kan mau salam nih. Sholawat setelah sholawat apa? Salam, rukunnya itu. Selesai. Kenapa kok diletakkan di yang paling terakhir? Sholawat ini bisa dikatakan diletakkan pada posisi sholat yang paling terakhir, yaitu sebelum salam. Kan paling terakhir. Nah, kenapa kok di situ? Kenapa kok tidak di rokat pertama saja, kok tidak di rokat kedua, kok diletakkan di rokat terakhir, dan itu pun ada di tasahud. Setelah kita baca tasahud, baru baca sholawat, baru selesai sholat. Salam itu kan selesai sholat. Kenapa ini? Karena sholawat itu isinya adalah doa. Dan doa ini pantasnya diletakkan terakhir. Oke, doa itu pantasnya diletakkan di terakhir. Mosok dungo nang ngarep. Doa itu adanya di belakang. Terakhir. Lah selawat itu doa wong jenengan dawe Allahumma ya Allah wahai Allah salli, kan doa nih, berilah rahmat ta'zim ala Muhammadin, terhadap Muhammad, wa ala ali Muhammadin, dan keluarga Muhammad. Berarti kita mendoakan Kanjeng Nabi kepada Allah supaya Kanjeng Nabi dapat rahmat ta'zim dari Allah Ta'ala. Berarti sholawat itu adalah doa. Karena doa maka diletakkan di terakhir. Karena doa itu layaknya ada di belakang. Buat tentang ajeng. Gini mboten. Buat tentang ngarep. Maka di dele pungkasan. Nek pembukaan itu ya mboten doa pembukaan. Allahu Akbar enggak ana doane. Kabira ya ora ana dungane. Jenengan teliti, ana dungane mboten kabira. Ini wajah tu wajah ya ora ana dungane iki. Semua itu cuma pengakuan-pengakuan. Tidak ada unsur doanya sama sekali. Maka doa dilemburi dewi. Nah niku sholawat. Lah syaratnya sholawat niki harus mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad utawa sallallahu ala Muhammad. Mboten napa-napa. Minimal niku wis, minimal sholawat yang dibacakan Allahumma sholli ala Muhammad pun cukup niku. Yang jenengan kesusu, Allahumma sholli ala Muhammad, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, melayu selesai. Mungkin niku mungkin nek pas tarawih niku kok cepet banget, mungkin sholawat ya Allahumma sholli ala Muhammad, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makane tahiyate kok cepet banget. Tasahudnya minimalis banget. At-tahiyatu lillah wa ta'ala. Sadat gitu. Assalamualaikum ya Nabi wa rahmatullahi wa sallamu alaina. Terus sahadat selawate minimalis juga. Allahumma shalli ala Muhammad atau sallallahu ala Muhammad salam mari dulu. Selesai, selesai, cukup, cukup. Lah, tapi ono syarate. Syarate selawat ini padha karo syarate tasahud. Kemarin niku nggih syaratnya sholawat sami kali syaratnya nopo tasyahud. Ini kudu ditetepi syarat-syarat ini nggih. Kalau ya ini minimal baca sholawatin wa Allahumma sholli ala Muhammad nggih. Kalau pun yang terbaik sholawatnya apa saja boleh,
Boleh sholawat apa saja? Boleh. Wah, kulo kok kepingin moco sholawat nariyah? Oleh? Oleh. Kulo kepingin moco sholawat fatih? Oleh? Oleh. Kulo kepingin moco sholat tibil kulub? Oleh? Oleh. Kulo kepingin moco sholat ashil? Oleh? Oleh. Gak apa-apa. Tapi sunnahnya sholawat Ibrahimiyah. Nah, ini. Sunnahnya apa? Sholawat Ibrahimiyah. Mau sholawat apa saja boleh jenengan. Si penting mau coba sholawat. Pokok minimal Allahumma sholli ala Muhammad. Minimal itu. Saman mau baca dalail ya kena monggo. Awal akhir amari. Baca dalail. Nang sholat maca dalail, sholawati. Betul nopo-nopo, betul nopo-nopo. Tapi yang sunnah baca sholawat Ibrahimiyah, yaitu yang jenengan waca niku. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Lho kok mboten sami Gus kalih sholat kuto? Kok mboten sami kalih sholat kita kok gak sama? Lho selawat jenengan piye? Wonten sayidina niku Gus? Yo sae, ana sayidina ne sunah. Sunah. Eh. Lho Kanjeng Nabi ngajari ini kok gak pakai sayidina? Kanjeng Nabi itu tawadhu orangnya. Tawadhu orangnya. Jadi kalau untuk dirinya sendiri beliau yo mboten nyayidina no mboten. Kayak orang Jawa itu kan begini orang Jawa itu. Orang Jawa itu mbosoni awek dhewe bagus apa mboten? Lah mboten saya. Kan mboten saya kan nggih. Kula dawuh. Cocok mboten? Mboten cocok. Ya oleh tapi ora pas ngono lho nggih. Mbosoni awek dhewe, ngormati awek dhewe kan enggak pantes. Nek matur nggih. Kula matur, kok kula dawuh teng jenengan. Waduh, lalu kula dawuh teng jenengan. Kan gitu? Kan enggak pas niku gitu. Niku. Makane Kanjeng Nabi sikap tawadhu'nya demikian. Kau kalau baca selawat kepadaku baca Allahumma sholli ala Muhammad. Enggak dikasih sayyidina. Kenapa? Bentuk ketawadhu'an. Ngata. Misalnya ada kalau kamu kalau anu kirim surat kepadaku enggak usah pakai sebut gelar, enggak usah pakai kiai haji, enggak usah pakai doktor, enggak usah pakai MPD, enggak usah pakai SPD, enggak usah pakai gelar, enggak usah pakai DRS, langsung saja sebut namaku jenengan sebagai muridnya di mana? Perasaannya gimana? Enggak tekan ya kan? Ya kan, enggak pantas kan nggih? Maka pakai sayyidina. Ya sayyidi ya Rasulullah. Ya wahai sayyidku pemimpinku ya Rasulullah. Cocok. Sama seperti kita manggil bapak kita. Masa kita manggil bapak dengan namanya? Sampean punya bapak namanya Anton. Terus sampean manggil Ton Anton. Anton, sini Ton. Pantas betul? Betul. Paling tidak Pak gitu kan. Kok langsung panggil Ton Anton. Wah, kampleng jenengan kali bapaknya. Betul nih. Betul pantas. Walaupun bapaknya ngomong begini, "Le, kau nek manggil aku enggak usah Pak, Le. Ben koyo kanca wae panggil Ton-ton wae, ngoten napa." Tapi jenengan sebagai anak merasa tidak. Nah, niku lho, enggak pantas. Enggak pas. Maka terus dikasih sayyidina. Sunnah menambah sayyidina. Bismillah. Bismillah. Pun. Niku nggih. Jadi sunnahnya sampai innaka Hamidum Majid tambah sayyidina. Pun. Setelah baca sholawat, sholawat kan dungakno Kanjeng Nabi toh.
penake nggih dadi Kanjeng Nabi, dadi keluargane Nabi. Setiap wong salat ndungakno keluargane Nabi. Yuk jenengan rutu coba. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nggih. Sopo sih keluargane Muhammad? Keluargane Muhammad Bani Hasyim, Bani Muthalib, para habaib Sarifah-Sarifah. Bendino didungakno mak sampean ora. Jenengan nek gak ndungakno awake dhewe, gak kira didungakno wong. Makane jenengan ndungone assalamu alaina. Wis iku ndungakno jenengan dhewe. Gak ono sing ndungakno jenengan, mboten-mboten. Nang salat mboten-mboten. Gak ono. Tapi nek keluarga Nabi didungakno mboten? Didungakno. Untung banget jadi keluargane Nabi ini. Fadlun minallah, anugerah dari Gusti Allah. Saman gak iso milih, Pak. Aku gak kepengin dadi keluarga Nabi gak bisa. Fadlun minallah, wis lahirmu wis koyo ngono kok. Gak iso nasab iki digoleki Habib digoleki mboten saged. Itu fadlun minallah, anugerah dari Gusti Allah taala. Tiap orang salat, ribuan miliaran orang salat ndungakno keluarga Nabi. Supaya dikasih rahmat. Jenengan ra tau didungakno. Niki keistimewaane dadi dzurriyah Nabi. Keistimewaan jadi habaib. Setiap orang nang dunya niki nek salat mesti ndungakno habaib. Nek jenengan gak ndonga dhewe gak ana sing ndungakno. Kalau gak jadi orang soleh, jenengan gak masuk dalam dunga. Wong nang salat niku assalamu alaina wa ala ibadillahis solihin. Makane nek jenengan boten soleh gak didungakno wong sak donya. Usahakanlah dadi wong soleh. Ojo jenenge tok oke. Okay. Soleh, soleh, soleh wakeh. Siapa orang soleh niki? Muslim mukmin. Ndak cukup. Yang dimaksud soleh niki orang yang melaksanakan hak Allah dan hak-hak hamba Allah. Berat, berat, sulit, sulit, sulit banget. Okay. Jadi melaksanakan hak Allah dan hak-hak hambanya napa? Allah Ta'ala. Itu yang disebut sebagai napa? Orang yang saleh. Baru jenengan dapat dungone wong sak dunya. Setiap sholat mesti didungakno jenengan. Wa ala ibadillahis sholihin. Wah, berarti enak ya jadi habaib. Ya enak. Tapi jenengan enggak boleh iri. Jangan iri jenengan. Karena ketika jenengan doakan orang lain, malaikat doakan jenengan. Dan santai Mak Nur. Nggih. Okay. Mboten perlu sampean terus wah, aku ora kate ndungakno habaib lah wis. Ora usah kate mbok ndungakno, tetep kowe kudu ndungakno. Wong assalam Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wajib. Mboten wajib sih, sunnah. Nek nang keluarga Nabi niku sunnah. Mboten wajib. Wonten pendapat yang mengatakan wajib ketika sholat. Jadi kan buat nusa kata, wah, enak no yo, aku dungo tapi gak ono sing dungakno aku. Jenengan jangan berkecil hati karena ketika jenengan berdoa Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, malaikat dungo ni walaka mislu dalik, walaka mislu dalik. Semakin jenengan banyak baca sholawat kepada Nabi, malaikat jawab Anur. Makanya dalail diwoco. Sholawat ya oke. Sholawat banyak, jenengan disiti Allahumma sholli ala Muhammad, sholli sholawat, sholawat, disidik konten. Sidik sholawat, sidik sholawat. Jenengan sholawat dan Kanjeng Nabi, jaluk no rahmat kepada Allah untuk Kanjeng Nabi. Jenengan memintakan sholawat dari Allah untuk Kanjeng Nabi, mintakan rahmat untuk Kanjeng Nabi, malaikat dawuhno walaka mislu dzalik, dan kamu juga. Misalnya Pak Nur maca dalail sholawat ini sedino ini atusan Pak Nur. Lalu malaikat balasnya ya pengen satus walaka mislu dzalik, walaka mislu dzalik. Karena nek jenengan doakan orang lain, malaikat yang ganti doakan jenengan. Maka jangan merasa bosan doakan orang lain. Tapi etikanya doakan dirimu sendiri baru orang lain. Ku anfusakum. Jadi Nabi nek dungo, niku dungo awake dhewe baru orang lain. Itu etikanya berdoa. Nah, ketika baca sholawat jenengan doakan kanjeng Nabi, otomatis jenengan didungakno malaikat. Wow.
enak gitu dadi keluargane Nabi. Dungakno wong sak dunya miliaran. Sing dungakno jenengan ra ono. Tapi malaikat sing dungakno jenengan. Setiap sholat malaikat balas walaka mislu dzalik. Walaka mislu dzalik setiap sholat itu. Wah, ikhlasolah baca sholawat kepada Nabi. Ya Allah, beri sholawat kepada sayyid kita, pemimpin kita Muhammad, keluarga Muhammad, sebagaimana Engkau berikan sholawat kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Ada satu pertanyaan di sini. Sholawat yang kita mintakan kepada Allah untuk Kanjeng Nabi diserupakan dengan sholawat yang diberikan kepada Nabi Ibrahim. Padahal kita lihat antara Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim, ini mulian siapa? Anur. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kenapa sholawatnya yang diberikan kepada Nabi kok diserupakan dengan Nabi Ibrahim? Padahal seharusnya sing diserupani iki luweh mulia. Paham enggak? Musabbah dengan musabbah. Musabbahnya itu harus lebih tinggi. Misalnya ngene, wah wajahnya Pak Nur rek seperti rembulan. Nah, kira-kira padangan di wajah Pak Nur karo rembulan. Padang mana? Padang rembulan. Ngono maknane. Berarti mulian rembulan. Tapi di sini kan boten. Ya Allah, berikanlah rahmat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sebagaimana rahmat yang Kau berikan kepada Kanjeng Nabi Ibrahim. Padahal mulia Nabi Muhammad daripada Nabi Ibrahim. Kan ngono, paham boten? Gimana ini maksudnya? Oh, maksudnya jumlahnya ya Allah. Jumlah sholawat yang Kau berikan kepada Nabi Muhammad setarakan dengan jumlah sholawat yang diberikan kepada Ibrahim. Walaupun kualitasnya beda. Kuantitas boleh sama, tapi kualitas beda. Jadi kesamaan hanya dari segi kuantitas. Kualitas enggak sama. Jumlahnya podo, tapi isinya tidak sama. Itu jawabannya. Paham ya? Nah, setelah sampean baca sholawat, sampean disunahkan dungo. Dungo apa? Apa wis? Sunah dungo. Setelah baca sholawat, sebelum salam, sunah berdoa. Doa apa? Apa saja. Tapi yang sunah, doa yang dinukil dari Kanjeng Nabi. Doa yang dinukil dari Kanjeng Nabi. Yaiku Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabi jahannam. Kaya ngaten. Saman jaluk empat hal niku. Ya Allah, inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal. Empat hal niki sampean minta ketika salat. Biar terhindar dari fitnah jahanam, fitnah kubur. Fitnah kubur itu apa? Pertanyaan mungkar nakir. Medeni lho ini. Wongi tekon niku seyungin. Gendruwo kalah. Nggih. Bentuknya kalah. Medeni pon. Bentuknya ini sangat menakutkan. Malaikat siapa jenenge mungkar dan jenenge mungkar nakir. Mungkar itu diingkari, nakir maknane ya diingkari. Wis ngoten medeni banget. Gak bisa digambarkan. Pernah digambarkan siungnya niku sampai tembus bumi, Pak. Loh, dek ngadeg siungnya tembus bumi lho piye? Gambar none. Medeni pol medeni. Jenengan nek takut dalam kondisi takut hilang kesadaran mboten? Hilang sadar. Wis kadung wedi wis kadang wong nek kadung takut itu wedi gak sadar wis ana gendruwo ngarepe sadar-sadar ilang gendruwo ini. Lu kadung saking takutnya. Pernah dulu di pondok teman saya cerita ada anak ditakut-takuti dengan pocong. Padahal koncone sing nakut-nakuti. Jung langsung temannya itu langsung huk. Kayak gak sadar banget.
saking takutnya. Bagaimana kalau ketemu mungkar nakir? Terus gak sadar ditakoni marobuka, gak iso jawab. Marobuka, buk 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 buk. Lah iya, marobuka nerono buk 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 umpama. Marobuka, marobuka. Apa iki? Marobuka gak iso jawab. Pantung karo malaikat tor. Umat to. Nah ini. Berat. Makanya jaluk ben selamat saking fitnah napa kubur. Kepingin selamat tiap hari maca surat Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulku. Nah ini dulu. Sampean maca niki. Tabarok Al-Mulk tabarok niku. Maca tiap hari bendino. Insya Allah selamat dari fitnah kubur, dari siksa kubur, jembar kuburane, nyaman nang jero kuburan, walaupun dhewean. Tapi sapa kate barengi? Gak ono sing gelem, bojone wae ora gelem barengi. Gitu. Mboten wonten sing purun barengi jenengan ketika jenengan kuburan. Ada mboten? Ndak. Anak jenengan langsung mulai kok bagi warisan. Gelem tahlilan untung. Bojone kawin meneng. Jenengan mati sik enom kawin maneng. Kadang sik tuwek ya sik kawin maneng. Ah. Karena sing bisa diandalkan. Yang bisa diandalkan adalah amal. Ngaji niki niki pun insyaallah gitu. Ngaji. Semakin tua semakin ngaji. Sing enom ya kudu sregep ngaji. Semakin sepuh harus tambah sregep ngaji. Sregep ibadah. Jangan terus ngomong aku wis tuwa wis gak wayahe ngaji. Lu tuwa iku kudu tambah ngaji. Semakin tua harus sregep ibadah seperti Kanjeng Nabi. Semakin sepuh ibadahnya semakin tambah, mboten semakin berkurang. Ngeten to iki. Nah, terus ditambah. Allahumma fir. Nggih. Sampean tambah ini Allahumma firli dunubi ini. Allahumma firli dhambi fa innahu la yafiru dunuba illa anta. Jenengan tambah ini. Terus jenengan tambah dungo-dungo sing jenengan senengi pun monggo terserah jenengan. Sing penting dungo baru terus salam. Gala jangan baca solawatnya keras lagi. Jadi baca solawatnya pelan saja sekiranya kuping jenengan dengar, jangan sampai temannya dengar. Pelan-pelan mawon. Nek sampai banter niku makruh hukumi. Bahkan nek kenemenen mocone buanter banget yo haram ganggu koncone. Dia maca tahiyat piyanter. At-tahiyatul mubarakatuh. Koncone bingung kabeh sandiki. Hah? Ngoten niku haram, haram. Batal mboten. Cuma yang lain niku lu kegang, keganggu. Ngono taswis niku nggih mboten asar. Pun. Kala as-sadis asyara utawi kang kaping 16 iku assalamu mengucapkan salam. Iku assalamu mengucapkan salam. Jadi rukun salat yang nomor 16 ini mengucapkan salam. Minimalnya waqalluhu utawi paling sedidik salam iku assalamu alaikum. Lafat assalamu alaikum. Minimal itu salamnya assalamu alaikum. Ini ku minimal. Kala noleh apa kudu noleh? Mboten kudu noleh jenengan assalamu alaikum. Ya wis. Orang kudu noleh ini, orang kudu noleh ini. Noleh itu hukumnya sunnah. Toleh ke kanan, assalamualaikum. Cukup, cukup. Ke kanan. Sampai engkau melihat orang yang di sisimu. Assalamualaikum. Sekirane yang di sisi jenengan ketok. Atau yang di belakang jenengan ketok pipi jenengan dalam redaksi lain.
Assalamualaikum. Jadi sekiranya yang di belakang ketok pipi jenengan. Assalamualaikum. Ini sunnah kabeh nih. Noleh sunnah, ke kanan sunnah, ke kiri sunnah. Yang wajib cuma satu. Assalamualaikum. Nek diwalik kenging mboten kena. Alaikumus salam. Tapi sunnahnya assalamualaikum. Syaratnya tadi banyak syaratnya. Syarat pertama harus pakai assalamu. Ono ale assalamu. Enggak boleh sampean bocah salamun alaikum mboten kenging. Harus assalamu alaikum. Okay. Nomor dua harus pakai khitab domir kaf, enggak boleh assalamu alaihi. Assalamu alaihima, assalamu alaihim, mboten kenging. Harus pakai kaf khitab. Syaratnya lagi dua kalimat ini harus disambung, Pak. Nggih. Okay. Harus disambung. Assalamualaikum kudu disambung. Kalau sampai dipisah dengan kalam, dengan ucapan, moko mboten sah. Atau dipisah lama. Assalamu. Makmue bingung. Lapo iki? Baru setelah itu alaikum lah. Piye? Mboten sah. Mboten kenging dipisah. Harus disambung antara yang pertama dan kedua. Nek mboten saya kudu diulangi assalamu alaikum. Kalau dipisah sitok mboten napa-napa. Assalamul hasanu alaikum mboten napa-napa. Nggih. Utawa nek dipisah panjang mboten kenging. Nek bisa pendek, pendek nek diniati memotong sambungan antara assalamu dan alaikum juga tidak diperbolehkan. Ngon. Syarat nomor 4 harus pakai mim jamak assalamu alaikum. Kalau assalamu alaika mboten cekap. Assalamu alaikuma mboten kenging. Harus assalamu alaikum pakai kalimat kum. Mboten liyan tunikum. Kalau mboten cekap cuma assalamu alaika. Bahkan nek jenengan sengojo bisa-bisa salate batal. Okay. Terus harus syaratnya lagi terus menerus antara assalamu dan alaikum itu harus terus menerus, jangan sampai dipisah dengan pemisah yang panjang atau pendek yang ada tujuannya memutus antara assalamu dan alaikum. Kalau misalnya seperti tadi assalamu meneng rong menit baru alaikum lah. Panjang mboten itu? Panjang. Lah niku mboten kenging. Bon. Syaratnya lagi harus menghadap kiblat ketika mengucapkan assalamualaikum, dadanya harus menghadap kiblat. Walaupun nanti noleh dan itu sunnah enggak apa-apa, tapi dadanya harus tetap menghadap ke arah kiblat. Noleh dengan wajah enggak masalah, bahkan disudahkan noleh ke arah kanan. Assalamualaikum. Sunnah niku. Noleh ke kanan itu sunnah. Kalau ke kiri sunnah. Sunnah. Assalamualaikum. Sunnah juga. Ini itu sunnah-sunnah. Yang penting saat ini tak sebut no syarat-syarat ini. Disi. Terus syaratnya lagi. Sampean jangan ada tujuan memberi kabar. Assalamualaikum. Ini kan memberi kabar. Ojo, wis mutlak no ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jangan ada tujuan ngasih kabar. Ngasih kabar itu apa? Memberi informasi. Jangan ada tujuan itu. Gala terus syarat yang nomor 8 harus dilakukan saat duduk tasahud akhir. Nek dilakoni saat sujud mboten cekap, kudu dibaleni meneng saat tasahud akhir. Dan harus dilakukan setelah tasahud. Setelah batas tasahud baru sholawat. Terus syaratnya lagi sampean harus membaca sholawat sampai salam sampai sekiranya kupingi dewi kru. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
Assalamualaikum. Ngono cukup. Nah, imam banter gitu. Niku kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan saat mengucapkan iku jeneng napa? Salam. Kesunahane napa? Nah, wonten kesunahane. Kesunahane sampean baca salam yang sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Gus tambah wabarakatuh boleh? Boleh. Sebagian ulama mengatakan sunnah tambah wabarakatuh. Ada dalilnya di Bulughul Maram ya, dengan mangke. Nggih, nek ngaji maksud aku ora ketemu kok dalile. Oh, iki to dalile tambah wabarakatuh. Salat jenazah enggak harus salat jenazah. Salat biasa mawon tetap dianjurkan baca wabarakatuh, tapi jarang nggih. Karena sebagian ulama memang mengatakan cukup assalamualaikum warahmatullahi. Sebagian ulama sunnahnya sampai di situ. Tidak sunnah ditambah wabarakatuh kecuali di dalam sholat jenazah. Niku sebagian ulama. Sebagian ulama lain mengatakan muhtar, dipilih, disunahkan nambah wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sunnah. Gala terus. Yang kedua sama, sholat jenazah juga gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu sunai, laksanakan tasawuf dengan sempurna. Terus dibaca tertib. Assalamualaikum. Kalau diwalik, rapopo. Waalaikumsalam. Misalnya, mungkin nopo-nopo. Gala. Terus, baca salamnya juga dipanjang-panjang no banget. Piye dipanjang no? Assalamualaikum warahmatullahi. Ora usah. Assalamualaikum. Aja dipanjang-panjang itu sunah ni. Kala terus ngawali salam posisi tetap menghadap kiblat. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi jenengan ngawali salam posisi menghadap kiblat. Awal salam tetap menghadap kiblat. Wajahnya nih. Wajahnya tetap menghadap kiblat. Jadi ketika salam assalamualaikum warahmatullahi. Awal salam wajah tetap menghadap kiblat. Kalau dada menghadap kiblat hukumnya wajib syarat. Tapi kalau wajah itu sunnah. Awal salam disunahkan wajah tetap menghadap kiblat. Assalamualaikum warahmatullahi. Nih do. Balik meneh. Sret. Sekedar baca subhanallah, assalamualaikum warahmatullahi. Lah ngono. Niki sunah niki. Sunah ngucap salam nggih. Praktekno kok nggih. Antara salam pertama dan salam kedua niki jangan langsung assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ojo, koyo traweh kesusuai. Jangan, tapi dipisah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Dipisah. Pemisahnya sekedar baca subhanallah. Terus noleh Pak Sunai. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Tolehkan wajah ke kanan sampai sekiranya pipi kelihatan dari belakang, atau sampai sekiranya yang salam yang noleh ke kanan bisa melihat orang yang ada di sebelah kanan. Assalamualaikum warahmatullahi. Keto Pak Nur wis. Assalamualaikum warahmatullahi. Keto Pak Nur wis. Nuroni. Dua nur. Ono telu, nurun, pirang-pirang nur, Anwar. Akeh jenenge nur to begini. Gala bon itu. Noleh yang pertama sunahnya ke kanan, ojo ke kiri. Yo ojo memburi. Sunah ke kanan gitu. Noleh. Niku sunah kabeh nggih.
Kalau salam yang kedua hukumnya sunnah dan sunnah lagi noleh ke arah kiri ilahiri. Wah, sunnah ini wah, Pak. Niku pun kula sebutaken kemarin kita ngaji kitab niki 500 kesunahan sholat. Wis katam 500 kesunahan sholat. Nih mun mantun wirin ngaji nek kepingin ya buka kono meneh. 500 kesunahan sholat. Wah, kita li 10 aja gak apal lon. Ini sampai 500 kesunahan sholat. Gedek-gedek ya, nek para ulama niku perhatian terhadap sholat luar biasa. Sampai kesunahannya 500 bisa dihafalkan sama beliau. Kalau won masih banyak nggih kesunahan termasuk niki carane. Nek kula sebut kira njenengan bisa ngamalno sithik. Ora usah kakeh, kakeh yo mumet. Napa termasuk? Termasuk niki sunahnya jenengan ini ketika jadi makmum nggih. Ketika salam yang kedua jenengan niat jawab salami imam. Yang kedua, kalau salam yang pertama jenengan niat salam yang sini. Salam yang kedua niat jawab imam. Kalau jenengan posisinya di kanan imam. Paham? Kalau posisi di kanan imam, salam yang kedua diniati juga jawab salamnya imam. Niku sunnah, boten wajib. Ya. Kalau posisi makmum berada di kiri imam, maka dengan salam yang pertama, selain dia niat salam kepada orang yang ada di kanannya, dia juga niat jawabi salami imam. Kalau posisi makmum berada di sebelah berapa, mana? Kiri imam. Berarti kalau di Indonesia sebelah mana nih? Kono? Mana sana? Selatan. Ya, ketika makmum ada di selatan imam, di kiri imam, dia dengan salam pertamanya niat jawabi salami imam. Kan imam salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam baru assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam makmum baru salam yang setelah imam. Ketika makmum ada di sebelah kiri, salam yang pertama diniatin jawab salami imam. Tapi kalau makmum di sebelah kanan, nanti niat jawabi dengan salam yang kedua. Karena saat yang kedua dia nolehnya ke kiri, dan itu berarti noleh ke imam. Paham, Anur? Ngantuk, Anur. Tak celuk itu ben gak ngantuk. Paham nggih? Niku cara-cara nih. Kalau tapi kalau imam pas ada di depan jenengan gimana? Wah, aku lurus karo imam nih. Lah salamku niki yang digunakan untuk jawab imam salam yang mana terserah jenengan pilih. Bisa salam yang pertama, bisa salam yang kedua. Monggo terserah. Tapi yang lebih baik ketika orang berada di pas di belakang imam, pas di belakang imam, sunnahnya dia jawab imam dengan salam yang pertama. Kalau imam gimana? Kalau imam itu niatnya salam kepada makmum atau jawab imam, jawab salami makmum. Niat ngoten niku bisa. Kalau terus bagi makmum salamnya lakukan setelah salamnya imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru makmum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba balapan karo imam. Jangan balapan dengan imam. Tunggu imam selesai baru kita ucapkan salam. Paham kan? Niku. Kala asabi asharo taika kaping 14 iku tertibu tertib. Fa in ta'madha moko lamun sengaja sapa wong tarkau ing ninggal tertib kan kaan sajadah. Kaya yen to sujud sapa wong qabla ruku'ihi ing dalem sadurunge ruku'e wong batalat mongko batal apa salat. Syarat yang nomor 17 adalah tertib antar rukun-rukun sholat kudu tertib. Kalau sengaja tidak tertib, misalnya sujud sebelum rukuk, batal sholatnya. Sengaja deh, aku tak sujud disik, baru rukuk, itidal terus rukuk, batal sholatnya. Harus urut niku.
kecuali rukun-rukun kauli ini. Kalau nek salam nggak boleh didahulukan. Artinya mboten batal no. Misalnya nek rukun kauli sampean dhele ngarep sak durunge anu niku mboten batal no. Cuma mboten diiktibar mboten mawon. Nek tidak ditempati. Misalnya jenengan baca tasahud ketika sujud. Batal salatnya mboten, tapi enggak dianggap engko ketika duduk tasahud harus tetap baca tasahud. Kalau wa insahalan namun lali sapa wong fal yaud moko becik kembali sapa wong ilaahi marang perkara kang dilaleni ila ayakuna kejaba yen ana sapa wong iku fi mislihi ing dalam sepadane rukun kang dilaleni au badau tot ing dalam sause kala iku jenenge mislihi fatatimu moko sempurna bihi kelawan mislihi apa rakaatuhu rakaate wong walah lan nganggur apa ma perkara saha kang lali sapa wong bihi kelawan ma wis kalau lupa gimana ya jenenge lupa ya ora ana hukume lali durung rukuk durung iktidal moro-moro sujud lali deh gimana kalau dia ingat bahwa tadi dia belum napa rukuk ya harus kembali berdiri seret terus rukuk ojo ngadek langsung sit nah ngadek langsung rukuk ojo tapi ngadek seret terus rukuk itidal itu caranya kecuali sampean ingatnya ini sudah melakukan persis yang jenengan tinggalkan tadi enggak rukuk ingatnya sudah di rokaat kedua dan sudah dalam posisi rukuk jenengan ingat loh aku tadi gurung rukuk jenengan baru ingat maka jenengan tidak perlu kembali rukuk cukup seperti itu dan dihitung satu rokaat berarti yang tadi dilakukan sampai jenengan eling niku mboten dianggap nganggur tidak dianggap berarti nganggur karena nganggur harus ditambah satu rokaat paham mboten? Paham nggih? Nek makmum piye? Nek makmum kok lupa tadi gurung sujud tapi imamnya wis ngadeg piye? Jenengan opo balik sujud mboten nek jenengan balik sujud batal sholat tetap ngikuti imam nanti setelah imam salam nambah satu rakaat paham nggih bon niki ingkang saged kawula aturaken mugi-mugi niki manfaat nggih barokah insyaallah minggu depan niki penutupan akhir sanah nih akhir tahun karena setelah itu pun Ramadan gitu akhir sanah mangke niki penutupan kita akan bahas apa penutupan kita akan bahas sholat sunnah terus poso bola balik misalnya merasa dibahas walaupun lali yuk belajar neh dibuka meneng pelajaran nih penutupan kita akan bahas tentang sholat sunnah dan macam-macam sholat sunnah itu apa saja insya Allah biinillahi ta'ala nih mungkin-mungkin manfaat kurang lebih pun kula nyuwun ngapunten hidinas sholat mustaqim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.